Sobat-sobat, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya ya. Yang lakukan sudah lakukan belakang saudara dapat angkat lagi masih bisa rupanya terhalang oleh net pengendali dari Sugidi 12-20. Apakah bisa mengejar untuk kedua pasangan ini lakukan lakukan ke belakang masih bisa lagi-lagi masih bisa dikembalikan saudara Sopri. Lepar banyak cedera kecil saudara Sopri ini. HP ditinggal Sopo lah. Ya, masih terang-terang saja kedua pasang di atas 20. Apakah bisa menghabiskan untuk 13 angkat lagi? Untuk babak final ini ternyata dibenarkan saudara Sukidi dan Hendri ini 15-21 harap bisa mengambil nomor undian. Cepat. Baik, yang saya panggil pertama Mbak Kwati. Mira Santika Ratna Baik, sekali lagi pertama yang mengambil nomor undiannya itu Mbak Kerti agar bisa mengambil kertas yang dipegang sama Mbak Yuni. Jeng 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 jeng, nomor berapa? Nomor berapa? Kerti dari Rehan, nomor 8. Selanjutnya nomor 2 yaitu Bapak Sukidi. Nomor 5 Bapak Sukidi dan Mas Rehan satu garis. Selanjutnya Mbak Bukti. Oke.
nomor 2 mendapatkan dari langsung lolos ke sana. Selanjutnya Mbak Surati. Ayo Mbak Surati buka. Ini Mbak Surati nomor 15. Mbak Surati dan Mas Edi. Selanjutnya Bukris. Mbak sana. Nomor 7 selanjutnya pipi dan ilmu gak darahnya bisa diwakilkan. Nomor 13 pipi dan ilmu. Mana Depi tadi? Ini satu Depi. Buka. Nomor 14. Tarsiki dan Otan bertemu Tipi dan Anwar. Selanjutnya Mbak Uriul. Nomor 12 Uriul dan Cakmoga. Selanjutnya Kang Saring. Nomor 6 Kang Saring ketemu Bapak Sukidi. Selanjutnya Mbak Yari. Mari kita diwakilkan ke sana. Ketika 30. Nomor 3. Selanjutnya Heri Nongsi. Bukakan. 10 Heri Nongsi nomor 10. Selanjutnya Kak Samsi. Bukakan lagi Kak Samsi. Nomor 4 Kak Samsi dan Ibu Kartini.
dan Mas Red Serpi Kembar atau Mas Oke, kita sudah selesai. Kemudian untuk pasangan suami istri sudah tertera bagian di sana. Saya sebutkan untuk yang pertama yaitu Mbak Bukti dan Mas Untung mendapatkan gaya yang otomatis langsung atas kebakaran delapan besar. Dari selanjutnya Mbak Ania dan Pak Samsi dari Bukit Bapak Suti di Bapak Sarin, Bapak Tepak ketemu Mas Rehan, Mas Ketim, dari Pak Jatra ketemu Mas Jatroko, Anwar ketemu Otan dan Kang Edi Mbak Surati bertemu Mbak Yani dan Rianto. Wah, hikmat ini dong Mbak Yani dan Mbak Surati. Oke, itu selesai. Kemudian untuk pasangan suami istri, untuk pasangan suami istri akan kita mulai di malam Selasa karena ibu-ibunya katanya malam Senin masih pada yasinan. Mata pada terang ya. Oke, terima kasih. Mas. Pegang semua aja dua-duanya. Untuk yang pasangan suami istri ada peraturan yang harus dilakukan untuk pasangan suami istri. Ini usulan dari Pak Tetap. Jadi untuk pasangan suami istri tidak memakai daster, tidak memakai daster, tapi kedua suami dan istri memakai sarung. Jadi istri dan suami memakai sarung. Jadi dasarnya kita hilangkan, kita ganti dengan sarung. Yang hari kita saksikan jalannya pertandingan di sampai sini untuk persahabatan dan untuk meramaikan klub yang ketujuh-tujuh ini. Mas Agus mana Mas Agus ya? Oh. Berapa tempat? Tempat mana? Tempat mana? Sini. Jangan sini berarti. Tersenyum kecil. Saudara Sukri, angkat lagi ke belakang saudara Sukri.
saudara Sugito langsung pernah mengangkatkan hey, satu kosong ya, satu kosong untuk ancang-ancang sebentar lakukan sudah itu saja. Gimana? Tidak nyampe, sudah poin satu sama. Saudara dapat ambil angkatan sebentar, lakukan sudah tipis, angkat ke belakang, saudara Supi angkat lagi ke belakang, masih kembalikan lagi saudara Supi, dikatakan saudara Supi, semes langsung saudara Tunet tutup sempurna, semesan dari saudara Tunet ini, 2-1. Kan tinggal berapa ya, ini lagi ya? Habis ini kamu ya. Sudah. Menimang-nimang bola sebentar, lakukan juga tinggi aja. Rupa-rupa yang terburu-buru saudara Cakar ini, pemain dari negara Saka ini. Ya, ini saudara Uci, ambil ancang-ancang sebentar, lakukan juga tinggi aja. Jangan langsung kembalikan, angkat ke belakang, terus saudara Cunet, angkat lagi. Rupa-rupa yang terburu-buru saudara Uci ini, ini mengucapkan tinggal. 3-4, jatuh ancang-ancang sebentar, arahkan si Junet, angkat lagi itu. Rupa-rupanya saudara jatuh sempurna, pindah poin, 5-3, kedudukan. Ternyata membuat modal saudara Junet ini. Ya, ini saudara Supri, pemain dari Jatiharjo. Lakukan Supri, rupa-rupanya, jatuh ancang-ancang sempurna, pindah poin. Rumah sama-sama kuat pemain ini lakukan sudah tipis saja. Rupa-rupanya berarti saudara Junet ini cukup sempurna. Poin lagi 6-5. Lakukan sudah membentur net saudara Cakar ini mengangkatkan poin 25 ya. Ketinggalan 2 angka pemain dari pasangan Supri ini cemas langsung. Gimana? Masuk 8-5, ketinggalan 3 angka pasangan saudara Supri tercapar ini. Ini saudara Uci masih ancang-ancang lakukan sudah tinggi aja, angkat lagi ke belakang. Rupa-rupanya kedua pemain kurang koordinasi mengangkatkan poin 9-5. Saudara Uci masih tenang-tenang saja, lakukan saja angkat tinggi. Biarkan saudara Supri poin 6-9. Ya, ketinggalan 3 angka pemain dari Jakarta ini. Ancang-ancang lakukan sudah, angkat lagi ke belakang, sampai langsung angkat lagi saudara. Terburu-buru saudara Uji. 6. Baik, 7. Ya, 7-9. Lakukan sudah tipis saja, angkat lagi ke belakang, angkat lagi saudara Uji. Kalau ke belakang, dipegang saudara Uji. Sampai saja, kurang sempurna saudara Uji. Baik lagi. Ya, rupa-rupa yang berlakat 1-1, 8-9 tetap berlakat, lakukan sudah tipis saja, angkat ke belakang, masih bisa dikejar berbaik. Kena langsung, terburu-buru saudara Uji ini mengakibatkan 9-9. Ya, rupa-rupa yang kedua pemain ini sama-sama kuat. Ya, lakukan sudah tipis, angkat ke belakang, kena langsung. Mas, lebih, lebar poin, pindah poin. Ya, bagus. 10-9, saya bisa satu akal. Karena langsung sudah angkat lagi ke belakang. Kembali ke rupa-rupanya terburu-buru saudara Polidi ini. Sudah poin 10 sama ya. Berapa kali kedudukan masih seperti itu sama saya. Ya, lakukan sudah tipis saja, angkat lagi ke belakang, angkat tinggi, jangan langsung. Saudara Cakar ini terburu-buru mengatakan pindah poin. Ya, masih menerima bola sebentar, lakukan sudah itu saya tanggung. Namun Cakar yang sempurna mengatakan poin 12-10. Ya, sedikit dua angka, lakukan sudah itu saja, angkat lagi ke depan net, angkat ke belakang, sampai langsung. Rupa-rupanya rakannya saudara Paiji berlebar, ini menjadi poin 11-12, masih satu angka aja.
sebuah pasang ini saudara Sukri dan Jafar. Ya, masih tenang-tenang saja pemain dari negara Sakai ini angkat ke belakang, ya pelatih ke belakang, angkat lagi, turun dulu juga saudara ini. 12 sama, ya 1-1 merangkak. Cengles langsung kembalikan lagi, cengles langsung angkat lagi, kembalikan saudara cabang angkat tipis, cengles langsung, cengles saudara sudah melebar sekitar 50 cm dari garis pinggir menjadi poin 13-12. Ya, rupa-rupa saudara Jakarta ini kurang sempurna mengebarkan pindah poin 3-3 sama. Masih tenangkan pemain dari Angga Mulyani. Selisih satu angka, 14-14, angka sebentar. Ya, 14-14, lakukan juga tinggi. Kembalikan lagi tipis, angka lagi berangkat. Cemes langsung. Anggung nih dari panah, cemes saja saudara kita. 16-14, ya selisih 2 angka, pemain dari Jafar. Ya, ancang-ancang lakukan sudah. Buru-buru saudara Pauti ini. Ini kader poin 17-14, selisih 3 angka. Ya, ancang-ancang lakukan sudah. Itu saja angka ke belakang. Wah, lagi saudara Sukri. Melebar saudara Jodan ini. Mengakibatkan poin 18-14. Ya, 18-14. Ya, rupa-rupanya pasangan saudara Sukri minta pergantian setelah ya, 18-14 selisih 4 angka pasangan Pauji dan Bunet ini lakukan sudah tipis kurang sempurna saudara Jafar ini poin 15-18. Ya, 1-1. Rupa-rupanya membuang modal saudara Bunet pindah poin 19-15. Ya, lakukan saudara Sukri angkat ke belakang saudara Bunet kembalikan lagi ke belakang. Terlalu jauh saudara Jafar ini pindahkan lagi 16. Ya, 16. Apakah bisa mengejar pasangan saudara Pauji ini? Lakukan juga angkat belakang saudara. Dapat terlalu jauh saudara-saudara ini mengajarkan poin lagi 17-19. Pauji ancang-ancang lakukan juga tipis saja ke belakang. Angkat saudara Sukri tanggung cemas langsung saudara Sukri. Cukup sempurna. Ya, Medline 20-17. Jafar masih ancang-ancang. Siapa yang awal? Rupa-rupanya angkat ke belakang saudara Sunet. Mas Rasul melayukan lagi tipis saja. Angkat lagi ke belakang saudara Uti. Lalu lagi saudara Jafar angkat lagi ke panel. Terburu-buru rupa-rupanya saudara Jafar ini pindah. 18-20. Ya, 1-1 apakah akanlah kain lagi. Ya, kain lagi 19-20. Ya, 1-1. Lakukan sudah tipis saja. Angkat lagi ke belakang, angkat lagi ke depan net.
SMS langsung saudara Supini angkat di saudara kamu Allah tanding dengan kamu SMS langsung saudara Supini 20 sama ancang-ancang lakukan tidak bisa rekornya menjadi poin 21-20. Ya, saudara Junet ini pemain dari Indonesia yang cukup pekat ini melakukan situasi di sana. Angkat belakang saudara Uji. Oh, lupa-lupanya saudara Jakarta yang sempurna mengajarkan game poin 22-20. Dimenangkan saudara Paul Paul ini. Ini malah kegimana. Belas, Wan. Comeback. Ini ya. Ya, masih terang-terang kedua pasangan ini. Saudara Junet, dua puluh Dek, beliin itu 10 ribu, Pak, buat nanti wasit. Ya, masih terang-terang saja saudara Junet lakukan juga terus lagi oh saudara lagi-lagi saudara Paul ini dengan sempurna mengangkatkan poin 4-2 ya skor 4-2 masih terang-terang pemain tinggi ini saudara Japar oh sama-sama kedua pasangan ini kurang sempurna menjadi baik, 5-2 sobat sebutkan angkat belakang saudara Supri lagi saudara Suwetki angkat lagi ke belakang masih bisa terlalu lebar saudara-saudara baik 6-2 iya, baru pada ketinggalan 4 angka pasangan saudara Japar ini saudara Paulji angkat lagi ke belakang terburu-buru saudara Paulji ini mengembangkan poin lagi 7-2 iya, ketinggalan agak jauh rupa-rupanya kedua pasangan saudara Uji dan Junet sama langsung apalagi sama lagi gimana masuk ya 8-2 ya rupa-rupanya kalau diesel ini mulai panas mesinnya ini menjadi 8 ya angkat lagi ke sana rupa-rupanya terlepuh saudara Junet ini 9-2 ya 9 ya 9-2 ketinggalan cukup jauh kedua pasangan ini rupa-rupanya saudara Paul ini 10-2 ya ketinggalan cukup jauh pasangan saudara Junet ini lakukan sudah saudara Capar oh ke belakang di pattern saudara Supri kembalikan lagi ke panet akan lagi ke belakang masih blok belakang kemes langsung akan ke panet lagi ke belakang kemes langsung saudara Supri kembalikan rupa-rupanya langsung pernah kembalian dari Capar ini cukup sempurna pengembalian dari Junet ini mengembalikan pindah poin 3-10 kedudukan tipis saja lob ke belakang masih bisa diterima lob lagi tanggung sudah terburu-buru pemain ini mengembalikan pindah poin 11-3 ya 11-3 kedudukan angkat tipis saja lob ke belakang lagi-lagi saudara Paiji ini membuat modal ini menjadi poin 12-3 ya ketinggalan cukup jauh rupa-rupanya kedua lagi-lagi membuang modal kedua pasangan ini saudara Uji sama Junet ini mengajarkan poin lagi ya saudara Supri masih tenang-tenang ya salah kamar rupa-rupanya
angka 13 saudara belum siap ya. Ya, cukup sempurna penggalan dari Jodan Desri menempatkan baik 5-13 set 1-1 depan-depannya masih bisa mengejar apa tidak? Awal dari depan net drop langsung saudara Uti angkat lagi depan net cukup sempurna penggalan dari Supri ini pindah poin. Ya. Pasar. Aduh. Yang berkata dengan bisa Bapak Kati yang memasuki lapangan untuk melakukan pengobatan yang sederhana. Ketinggalan cukup jauh pasangan dari saudara Jepang masih menerima 5 bola sebentar apakah sudah dipanet cocok cukup bagus pasangan dari saudara Jepang baik 16-5 apakah bisa mengejar kedua pasangan ini saudara Uji akan belakang sampai langsung kembalikan lagi dipanet tertipur tarifannya saudara Jepang ini pindah ke anak 6-16 ya, tinggalan satu langkah kedua pasangan ini masih tenang-tenang saja saudara Uji, kita angkat lagi saudara Uji angkat lagi rupanya masih bisa dikembalikan saudara Uji, termes langsung kembalikan lagi Siti mati kembalian dari Jumlah Konstruksi yang menjadi indah poin 17-6 ya, 17-6 untuk kedua ini kedua pasangan yang melakukan blok belakang sampai langsung saudara Uji rupa-rupanya kerempuan kembalian dari Uji poin menjadi 18-6 dan tinggal cukup jauh kedua pasangan ini waktu belakang saudara Jafar akan lagi saudara Uji kembalikan terburu-buru saudara Jodan ini menjadi poin 19-6 masih tenang-tenang saja saudara Supri ini waktu belakang saudara Jodan termes langsung angkat lagi depan net waktu belakang termes langsung angkat lagi saudara Jafar masih bisa dikembalikan angkat depan net rupa-rupanya tidak sampai peninggalan dari audio ini Mas poin 26. Masih terang-terang saja saudara Supri angkat depan net termes langsung kembalikan rupa-rupanya kembalian dari Jafar Prasetyo menjadi 7-1 masih terangka ini kedua pasangan ini lock ke belakang cemes langsung saudara Uji kembalikan lagi cemes terburu-buru rupa-rupanya ya 0-0 lagi ini set kedua dimenangkan pasangan saudara Supri dan Jafar ya rupa-rupanya rupa set saudara Supri ancang-ancang lakukan sudah akan lagi cemes langsung kembalikan lagi ke belakang awas lagi cemes langsung masih bisa diterima akan lagi saudara-saudara poin menjadi pindah bola 1
kosong, ya, 1-0. Saudara Uci masih menimbang 15 sementara, lakukan juga, angkat lagi tepatnya. Rupa-rupanya terjurung dulu saudara Uci. 1-1. Ya, untuk saja ketika ini, apakah diberikan saudara Gatot atau si Uci? Ya, masih bisa diterima saudara. Terlalu melebar spektrum dari saudara Sufi ini. Tidak poin 2-1. Ya, acak-acak sudah. Lakukan sudah tipis saja lewat belakang saudara. Terburu-buru saudara Sufi ini. Terburu. Net mengantarkan poin 3-1. Yang 1-1 akan lagi ke belakang. Tengah Samsung saudara Uci. Dua main cross-top saudara Uci akan lagi depan net. Tengah Samsung terburu-buru tengah saudara Uci. Pindah poin 2-3. Yang itu set yang ketiga ini masih set. Dibandingkan pasangan saudara Uci. Ini 2. Saudara Kaprajek, saudara Supri masih tenang-tenang saudara Supri ini untuk diarahkan saudara Paudi ya angkat-angkat sekitar lakukan Supri sudah masuk cukup sempurna sertanan dari Supri ini 3 sama kalian yang pertama coba ketiga ini lakukan sudah tersangkut terburu-buru sertanan dari saudara Jafar ini menutup turnet mengembangkan poin pindah poin yang 4-3 skor sementara apakah sudah lewat ke belakang lewat lagi ke belakang masih bisa dipegang cukup sempurna cemesan dari saudara Junet ini mengembangkan poin 5-3 ya. Apakah dimenangkan kedua pasangan ini saudara Paudi ini masih tenang-tenang lakukan sudah tinggi Allah ke belakang angkat lagi dengan rupa-rupanya salah pengertian kedua pasangan ini 4-5 tenang-tenang saja saudara Jakar ini arahkan saudara Junet angkat lagi tinggi-tinggi ke belakang dipegang saudara Supri masih cemesan saudara Junet membang ke lapangan sendiri mengembangkan poin lagi 5-1 kalau yang kedua untuk set yang ketiga ini masih tenang-tenang saja lakukan sudah tipis saja masih bisa dikejar oleh saudara Supri kembalikan lagi saudara Supri cukup sempurna saudara Paul ini pindah poin 6-5 lihat selisih satu angka untuk kedua pasangan ini lakukan sudah tipis saja lalu belakang lalu lagi saudara Supri cemas langsung kemesan saudara Supri cukup sempurna menjadi anak sama iya anak sama kawin yang empat ketiga ini set yang kedua tiga lakukan sudah depan net angkat lagi ke belakang saudara Supri lop lagi saudara Uci ke depan net kemes langsung saudara Supri lop lagi ke belakang kembalikan depan net rupanya tujuan saudara Supri kurang sempurna menjadi 7-6 ya masih tenang-tenang pasangan saudara Uci ini arahkan saudara Jafar ya masih tenang-tenang saja lakukan sudah tipis saja drop saudara Jafar sempurna menjadi pindah poin 7 sama ya untuk yang kesekian kalinya luparkan kedua pasangan ini cukup kuat ya lakukan sudah lakukan belakang tengah langsung saudara Supri akan lagi saudara Jafar dipegang saudara Supri tengah langsung kembalikan lagi namun kurang sempurna penanggalan dari Jafar ini mengakibatkan pindah poin 8-7 terima ya lakukan sudah angkat lagi ke belakang angkat lagi depan net masih bisa diterima loh saudara Supri angkat lagi ke belakang tengah langsung terjepan depan net rupa-rupanya cukup sempurna pengalaman dari Supri 8-9 untuk kawan yang kesekian kalinya ini untuk masa yang ketiga ya masih tenang-tenang saja saudara cepat depan net rupa-rupanya tertipu saudara Jafar ini mengangkatkan pindah poin 9-8 ya cukup kuat kedua pasangan ini lakukan sudah lewat sebelakang angkat tinggi-tinggi cemas langsung masih bisa dikembalikan angkat lagi saudara Uji gimana wasit ya akan guys berupa depannya
18 di dalam dua angka ini pasangan saudara Jafar dan Sukri. Ini saudara Uji. Arahkan saudara Jafar, lakukan sudah angkat tinggi-tinggi, cemes langsung, masih bisa diterima. Oh, rupa-rupanya cemesan dari Sukri ditutup setengah, tidak boleh. Ya, rupa-rupanya untuk saudara Uji ini belakang. Rupa-rupanya kedua pasangan ini saling mengejar-mengejar saudara Supri. Lakukan sudah itu. Ah, terburu-buru menjadi poin 10 sama. Ya, 10 sama saudara Supri yang akan lakukan sudah. Kembalikan lagi ke belakang. Jangan langsung saudara dicapat. Kembalikan lagi saudara Supri. Angkat tinggi, drop-drop. Masih bisa dikejar. Rupa-rupanya tidak bisa melakukan dokter saudara Junet ini menggantikan menjadi poin 11-10. Sedikit sih saudara Sopri ini yang ancang-ancang sebentar saudara Sopri arahkan ke Junet pemain dari Eka Boya ini melakukan sudah dokter sepana. Rupa-rupanya salah pengertian kedua pasangan ini. Cemas langsung. Sedikit lagi masih menggantung. Match ini menjadi poin 12-10. Ya, 12-10. Ancang-ancang lakukan kita. Lagi ke match, masih bisa diterima. Tinggi saudara Sopri. Sampai Allah, saudara Junet. Lagi saudara dapat kemas langsung. Menjadi pindah poin. Ya, satu demi satu saling mengejar pemain ini. Lakukan sudah, lalu belakang cemas. Berusuk saja saudara. Rupa-rupanya membentuk net menjadi poin 13-11. Ini masih memimpin saudara Jafar dan Junet ini. Arahkan saudara Junet. Lakukan sudah tipis saja ke net. Lalu belakang. Cukup sempurna pengembalian dari Junet ini. Tidak baik. 12-13, ya sedikit satu langkah untuk setiap ketiga ini. Saudara Uji masih tenang-tenang saja. Lakukan sudah lebih belakang. Angkat lagi saudara Sumit. Cemes langsung. Cukup bagus rupa-rupanya masuk ke tahap garis. Ini menjadi poin. Ya, kali yang kesekian kalinya menjadi 13 sama. Untuk setiap ketiga ini. Lakukan sudah tipis saja. Terus saudara Uji. Masih bisa diterima saudara Supri. Itu Supri cukup sempurna menjadi poin 14-13. Ya, selisih satu angka saja kedua pasangan dari Uji ini. Masih senang-senang saudara Supri. Lakukan sudah tipis saja. Cemes langsung. Terburu-buru saudara Supri. Capar ini menjadi poin 14 sama. Rupa-rupanya saling kejar-kejar. Lakukan sudah tipis saja ke belakang. Berkaitan saudara Uji. Cemes langsung. Masih bisa diterima. Terburu-buru saudara Supri. Ya, 15-14. Ketinggalan satu angka kedua pasangan dari Cerita ini, saudara Jafar, drop-drop saudara Uji, angkat depan net, lakukan saudara Junet, cemes langsung, masih bisa dikembalikan, cemes lagi, terburu-buru saudara Uji. Ya, cukup keras kedua pasangan ini. Ya, ini masalah. Untuk semifinal pada malam hari ini 15 sama. Ya, sekitar 15 sama. Masih sama-sama kuat kedua pasangan ini. Lakukan sudah. Terburu-buru saudara Junet ini rupa-rupanya menjadi poin. Ya, satu demi satu saling mengejar dan saling ketinggalan. Masih tenang-tenang saja saudara Jafar. Belakang saudara Uji angkat tinggi, drop-drop depan net, angkat lagi saudara Sopri, angkat lagi depan net. Terburu-buru saudara Jafar. 16 sama untuk kalung yang kesekian kalinya set ketiga ini.
Ya, masih tenang-tenang saudara itu, tenang-tenang saja, lakukan sudah ke belakang saudara Junet, lalu jauh saudara-saudara menjadi baik, 17, 16, selisih satu angka, pasangan dari Engga Mulia ini lakukan sudah, lalu belakang, drop saudara Capar ini angkat lagi, salah dari taruhannya, cukup jauh saudara dari Taupi. Berapa sekarang? 19 ya. Ya, masih poin menjadi 27-17. Ya, baik-baik 27-17. Supri arahkan ke Fauzi, lakukan sisa tinggi lupa-lupanya tertipu saudara-saudara. Iya, semifinal dimenangkan saudara Supri dan Capar. Iya. Ya, untuk partai yang kedua ini saudara Henry berpasangan saudara Sukidu, bertemu saudara Untuk berpasangan saudara Rehan. Kayak-kayaknya si pasangan masyarakat kayak-kayaknya sih. Tapi doa saya kayaknya yang masyarakat kayaknya. Aku cinta lu sih. Oh, ya. Aku harus
dikit. Makanya loh. Siap. Ya. Rupanya ketua pasang yang sudah ternyata masih ada. Karena kita tak ada bola, kita jalan. Ya, 2-0 set yang pertama ini lakukan depan belakang Cemes langsung masih bisa dikendalikan Cemes lagi. Oh, rupanya terkontrol. Men menjadi pindah ke 1-2 setelah kedudukan masih tetap. Ya, lakukan juga hal ke belakang Cemes langsung karena di saudara ekonomi angkat. Rupanya tertipu saudara Rehan ini. Andre menekan ke Rehan. Ancang-ancang. Oh, rupanya mencentur men. Poin 3-2. Masih tetap lakukan sudah tinggi Temes langsung. Ah, rupanya Ranyo menghalang. Ini mengatakan 3-1 sektor kedudukan. Saudara Sutiri. Poin 4-3. Untuk sementara ini Sopi diarahkan saudara Rehan. Itu saja untuk saudara Cemes langsung. Oh, terburu-buru saudara Rehan ini. Baik, 5-3. Selisih 2 angka pasangan saudara Untung ini. Cemes langsung cukup bagus Cemesan saudara Untung ini. Iya. 4-5 selisih 1 angka aja pasangan dari kedua pasangan saudara Untung ini. Oh, berarti itu saudara Henry ini cukup sempurna menjadi poin menjadi 6-5. 6-4 saudara-saudara. Rupa-rupanya Sukidi tidak bisa mengejar bola ingin menugaskan pindah poin. Yang 5-6 untuk set yang pertama ini. Semifinal untuk RU yang ke-77. Lakukan sudah di belakang. Terusak alat panas yang masih bisa dikendalikan. Terburu-buru saudara Untung ini menjadi poin 7-5. Iya, selisih 2 angka ini pasangan saudara Untung tidak sampai poin menjadi 6-7. Oh, lagi-lagi saudara Rehan ini kurang sempurna. Ya, lakukan sudah tinggi aja Temes langsung kembalikan lagi saudara sendiri. Namun kurang sempurna pembalian dari Sukidi. 7-8. Ya, saudara Untung arahkan ke Sukidi. Itu saja, akan lagi ke depan net. Ah, masih rupa-rupanya saudara Untung terburu-buru. 9-7. Untuk set yang pertama ini lakukan sudah tinggi saudara Untung. Temes langsung kembalikan lagi. Terlalu lebar saudara Untung ini menjadi poin 10-7. Untuk set yang pertama ini lakukan sudah saudara Sukidi, namun salah tangan ini menjadi pindah poin 8-10. Yang selisih 2 angka saja pasangan dari Rehan ini angkat lagi Cemes langsung. Ternyata keluar saudara-saudara menjadi poin 9-10. Selisih 1 angka saja saudara Rehan. Cepat-cepat kembalikan lagi, angkat lagi ke belakang saudara Sukidi masih. Oh, rupa-rupanya terburu-buru pasangan saudari. Iya, kawin yang pertama ini set yang pertama saudara Rehan. Lakukan sudah waktu belakang Cemes langsung kembalikan lagi saudara Rehan, angkat lagi ke belakang. Ah, masih bisa diterima. Tanggung rupa-rupanya ini Cemesan dari Rehan ini cukup sempurna 11-10. Ah, Cemesan cukup tajam yang saudara Henry ini pindah poin. Rupa-rupanya kali yang pertama ini yang lakukan sudah angkat ke belakang, angkat lagi depan net. Wah, tertipu kedua pasangan ini rupa-rupanya saudara Rehan
Datang 12-11 lakukan sudah saudara ini tinggi-tinggi cemas langsung waktu belakang saudara segini cemas langsung angkat tinggi cemas lagi masih bisa diterima pengembalian saudara Rehan Dr. Net kini mengabadkan poin 13-11 masih ketinggalan angka saja pasangan dari Rehan ini cemas langsung masih bisa diterima. Ini tekanan saudara untuk rupa-rupanya cukup sempurna menjadi 12-13 selisih satu angka saja saudara-saudara untuk set yang pertama yang masih tenang-tenang saudara untuk ini arahkan saudara sendiri tipis saja cemas langsung rupa-rupanya cemasan saudara untuk ini cukup sempurna. Nah, akhir garis masuk ya. Ya, 13 sama. Ya, kalian yang kedua ulang lagi tinggi-tinggi, cemas langsung. Rupa-rupanya saudara Rehan tidak bisa mengejar bola menjadi 14-13. Satu demi satu pasangan saudara seperti arahkan Rehan. Itu saja untuk corner. Menjadi poin 15-13 selisih dua angka saja pasangan dari Untung ini lakukan sudah tertipu rupa-rupanya saudara Untung ini. Hati-hati komputer mengakusi untuk ya lakukan sudah tipu tinggi aja ke belakang cemes langsung kembali pada kiri cemes langsung cukup sempurna cemesan dari Henry ini tuh sampai sebelah kiri lapangan dari Untung ini lakukan sudah saudara Sikiti lob belakang angkat lagi saudara Henry lob lagi saudara Untung rupa-rupanya takut kemes langsung rupa-rupanya sembilan saudara Untung ini terlalu tanggung disambar saja saudara Henry 18 lakukan sudah rupa-rupanya melebar 19 kedudukan sementara lakukan sudah saudara untuk angkat lagi depannya dan terlihat pasangan saudara untuk rest point 20-13 lakukan saudara Rehan cemas langsung masih bisa dikembalikan tak ada yang sungguh dikurang sempurna menjadi pindah poin ya lakukan sudah terburu-buru saudara seperti ini. Ya, masih tenang-tenang saudara Rehan ini lakukan sudah tipis saja tanggung masih bisa dikembalikan cemas langsung saudara Untung masih bisa dikembalikan cemas langsung kembalikan lagi agak rupa-rupanya satu demi satu pasangan saudara Rehan dan Untung berapa ya tahan dulu ya. Enam belas dua puluh. Rehan masih terang-terang saja. Waktu belakang saudara sendiri. Cepat langsung depan masih bisa dikembalikan saudara Untung. Dibekan saudara Rehan. Rekan-rekan saudara seperti ini. 12. Ya satu demi satu rupa-rupanya mesin kondisel ini sedikit lagi mengembala dari Henry 18-20 ya tenang-tenang saja pasangan Rehan ini lakukan saudara rupa-rupanya masih bisa dikembalikan angkat lakukan depannya lakukan saudara Rehan rupa saudara sendiri angkat depannya menjadi 21-18 untuk set yang pertama ini di kemenangan pasangan saudara Henry dan Sofidi ini. Thank you.
Ya, jumpa depannya ketinggalan pasangan saudara untung ini 18-21. Lakukan sudah kemesraan semua terburu-buru saudara untung. Poin menjadi 1-0 skor sementara seperti arahkan untuk lap ke belakang. Terburu-buru saudara untung menjadi poin menjadi 2-0. Ya. Pasangan Sukiti ini masih tenang-tenang saja, lakukan 21 kemesan. Kemesan Rehan cukup kuat, ini menjadi pindah poin 1-2. Tenang-tenang saja saudara untuk arahkan Henry, lakukan belakang. Melebar saudara-saudara, 3-1. Ya, Henry arahkan ke saudara untuk Diki saja, lakukan belakang saudara untuk saudara Sukiti, angkat-angkat. Rupa-rupanya terpaku kedua pasangan ini menjadi poin 2-3 sekarang kedudukan masih terang-terang saudara Rehat lock ke belakang saudara Sugiri terburu-buru saudara Wonton ini menjadi poin 4-2 yang sedikit langkah saja pasangan saudara Hendri dan Sukiti ini lakukan juga lock ke belakang saudara rupa-rupanya itu saudara Sukiti ini menjadi pindah poin 3-4 selisih 1 angka aja pasangan untung ini semes langsung poin 5-3 sementara pasangan Hendri ini masih memimpin lakukan sudah tipis saja lock ke belakang saudara untung lock lagi saudara Sukiti lock lagi saudara Hendri lock lagi saudara untung drop shot pemain dari Hendri ini drop shot cukup tentunya pemain dari Hendri A6-3 selisih 3 angka saja pemain pasangan untung ini yang Sukiti arahkan ke saudara Rehan lakukan sudah depan net masih bisa dikembalikan cukup sempurna kemesan dari Hendri ini menjadi poin 7-3 skor kedudukan yang melakukan sudah Suki diarahkan oleh Untung ternyata melebar saudara-saudara 8-3 terasa ada saudara Suki kemesan itu depan net kembalikan lagi saudara Rehan Untung ternyata melebar 9-3 rupa-rupanya terkunci tiga ini apakah bisa mengejar kemas langsung drop shot angkat lagi ke belakang lebar saudara-saudara 10-3 apakah bisa mengejar kedua pasangan dari untung ini terlalu masuk ya baik 4-10 kedudukan lakukan sudah gimana salah kamar 11-4 saudara Henry ini masih ancang-ancang sebentar lakukan saudara untuk internet pengembalian dari Sukiti ini menjadi poin 5-11 saudara untuk lakukan sudah angkat ke panen angkat lagi ke panen lagi saudara masih kurang sempurna pengembalian dari Rehan 12-5 ya 12-5 lakukan sudah depannya terburu-buru saudara Rehan ini membentur net 13-5 untuk skor sementara ini ya lakukan sudah tinggi out saudara-saudara menjadi pindah poin aman 13 ya lakukan sudah cemas langsung kembalikan lagi terburu-buru saudara Hendri ini 7-13 1-1 pasangan dari Rehan ini lakukan sudah saudara ini masuk ini drop shot ke panet akan lagi ke belakang kemas langsung akan lagi terburu-buru saudara Hendri ini menjadi poin ya saudara Rehan lakukan sudah tipis saja kembalikan lagi terburu-buru rupanya saudara Hendri ini 1-1 9-13 ya 9-13 lakukan tanggung masih bisa dikembalikan angkat ke belakang saudara Sugi angkat saudara untuk kembalikan lagi depan net waktu saya belakang masih bisa dikejar waktu lagi ke belakang angkat lagi dan masih bisa diterima angkat lagi ke depan net rupa-rupanya melebar saudara-saudara menjadi poin 1-13 rupa-rupanya 1-1 masih mengejar ya lakukan sudah kembalikan langsung tanggung saudara-saudara
Kesantan saja saudara Henry. 14-10 selisih 4 angka saja untuk set yang kedua ini. Iya, ambil ancang-ancang lakukan sudah, akan lagi depan net, kembalikan lagi saudara. Saudara Hongkong terpaku, ini menjadi 15-10. Hendri lakukan sudah tinggi saja, waktu saudara Hongkong, waktu saudara Subidi masih bisa terpengar. Rupa-rupanya menjadi poin 11. Terlalu tanggung serangan dari Hongkong ini mengangkatkan poin menjadi 16-11. Yang selisih 5 angka saja pasangan menjadi tidak poin 12-16. Apakah bisa mengejar untuk pasangan Hongkong ini? Baiklah saudara Hongkong, terburu-buru saudara Subidi ini mengejar poin. Ya, satu demi satu. Ya, selisih 3 angka saja saudara Rehan ini. Awak bukan sudah di mana saudara-saudara masuk. Ya, satu demi satu pasangan Rehan lakukan saudara untuk di peketan. Belum lagi-lagi masih bisa diterima. Masih di rupa-rupanya terlalu melebar saudara Subidi ini. Selisih 1 angka saja. Rupa-rupanya saudara Rehan masih tenang-tenang. Disandar saja saudara Henry ini menjadi 17-15. Ya, 17-15, tenang-tenang saja, lakukan sudah, lakukan belakang, angkat tipis, namun memutar net, poin menjadi 16-17. Selisih 1 angka saja untuk set yang kedua ini, lakukan sudah menit, tanggung, namun lagi-lagi tangannya saudara untuk kurang menukik, menjadi poin 18-16. Lakukan sudah tinggi saudara-saudara, terus langsung belakang belakang, angkat lagi, masih bisa diterima. Angkat lagi saudara Rehan, melebar rupa-rupanya menjadi poin 19-16. Tinggi saja angkat depan net, masih tinggi, terus langsung kembalikan lagi depan net. Rupa-rupanya menjadi match point, ternyata dikenakan pasangan saudara Henry dan Subidi ini. Lakukan sudah, out rupa-rupanya menjadi pindah poin 17-20. Lagi-lagi satu demi satu masih bisa ditinggi, terima lob lagi sebelakang, terlalu lebar. Untuk partai yang cukup seru ini, ya, untuk partai yang ketiga ini. Ya, kita akan berikan juara 3-4. Aku lo udah nangis sebetulnya. Itu perebutan juara 3-4. Yaitu Ubi sama Junet, udah itu Cirehan sama Oto. Berhubung untuk menurut juara 3-4 ada teman yang cedera, maka kita langsung ke babak final antara Subidi dengan Henry, yaitu si Japar sama Supri. Juara 3 dipegang oleh Rehan sama Untung. Thank you.
Aku bikin namanya dan Rena buat buat kedua pasangan juga satu dengan satu memasuki lapangan untuk merebutkan juara 1-2. Saudara seperti pasangan saudara Jafar ini, waktu juga menunjukkan pukul 10:10. Ya. Ya, 0-0 masih tenang-tenang saja yang baru saja menyelesaikan saudara Supriya Hasan Supriya ini menjadi poin 1-0. 1-0 kedudukan masih dikuasai saudara Supriya Hasan. Langsung kembalikan lagi tipis saja, masih bisa diterima saudara Supriya ini. Maka cukup jauh saudara-saudara, kini menjadi poin 1-1. Tipis saja waktu belakang saudara Suci angkat ke depan net, namun tidak sempurna menjadi pindah poin 2-1. Tidak sampai saudara-saudara, pengembalian dari Supriya ini mendapatkan poin 2-1. Skor masih tetap saudara Supriya angkat ke depan net, waktu belakang angkat lagi ke depan net, terus saudara Supriya waktu belakang saudara Jafar angkat ke depan net, masih bisa diterima saudara Jafar, angkat lagi depannya saudara Supri, masih kena saudara Supri ini, angkat lagi depannya, masih bisa diterima di backhand saudara Supri, tanggung umpannya jauh saudara-saudara, semesan dari Hendri ini mengembalikan pindah poin 2-2. Ya, saudara Supri masih ancang-ancang, lakukan sudah tinggi aja. Perkenan saudara Jafar kurang sempurna mengabadkan menjadi poin. Pindah poin menjadi 3-2, skor kedudukan sementara. Masih saudara Supri angkat lagi ke depan, belakang, cepat langsung, angkat lagi. Rupa-rupanya saling menunggu kedua pasangan ini, saudara Supri. Akhirnya jadi poin 3-3. Tidak poin, ya. Angkat ke belakang, mati biarkan saja saudara Supri ini, poin menjadi 4-3. Ya, untuk set yang pertama ini masih tenang-tenang saudara Jafar, lewat ke belakang, cemas langsung saudara Supri, cemas lagi, masih bisa diterima, angkat lagi depan net, angkat lagi ke belakang, cemas langsung, terburu-buru menjadi poin 5-3, selisih 2 angka pemain ada di Jafar ini. Masih tenang-tenang lakukan sudah tipis saja, angkat lagi depan net, masih bisa dikembalikan, namun lebar saudara-saudara, poin lagi 6-3 skor kedudukan sementara. Kini pendukung dari Henry mana? Rupa-rupanya cemesan dari Sukidi cukup sempurna menjadi poin 4-6, selisih 2 angka saja. Masih tenang-tenang saja, tipis saja. Jadi kita tanya bola cemes langsung kembali kanan, terburu-buru saudara Jafar ini. 5-6, ya, 1-1. Rupa-rupanya pasangan dari Henry ini angkat lagi depannya, cemes langsung kembalikan lagi. Rupa-rupanya terlalu jauh pengembalian dari Jafar ini menjadi poin
6 sama. Yang tenang-tenang saja pasangan dari entry. Itu saja. Gimana? Ya. 7 6. Ya, tenang-tenang saja saudara Supri. Ah, salah kamar rupa-rupanya menjadi pindah poin. 7. Ah, tidak sampai pengembalian dari Supri ini. 8-7. Ya, selisih satu angka pasangan dari Japaring angka dan angka sampai langsung kembalikan lagi tipis. Nah, menanggung di sambar saja saudara Supri. 9-7. Ya. 9-7 masih dimenangkan saudara Supri sampai langsung kembalikan lagi ke penet, angkat lagi ke belakang, angkat lagi ke mes, ah, masih dikembalikan cemas langsung, ah, rupa-rupanya tanggung langsung disambar saja saudara masuk ke ini menjadi 10-7. Yang 10-7 satu ini satu apakah dimenangkan pasangan dari saudara Supri ini drop shot saudara Hendri, angkat lagi ke belakang cemas langsung, rupa-rupanya saudara Capar kurang sempurna, pengembalian ini menjadi poin 11-7. Ya, skor masih dimenangkan pasangan saudara Supri ini. Angkat lagi, oh, tertipu kedua pasangan dari Supri dan Capar ini. 12-7. Ya, masih ancang-ancang, lakukan sudah tinggi aja. Terus ke depan net, angkat lagi ke depan net. Masih bisa dikejar, angkat lagi belakang cemas langsung. Rupa-rupanya terburu-buru kemesan saudara Capar ini membentur lapangan sendiri 13-7. Terang-terang saja saudara Supri akan lagi ke belakang cemas langsung, angkat lagi ke penit, rupa-rupanya tertipu menjadi 14-7. Ya, masih tenang-tenang saja saudara Sukidi ini. Arahkan ke Capar. Lakukan sudah angkat depan net, tanggung di backhand saja saudara Sukidi ini. 15-7. Ya, rupa-rupanya ketinggalan. 5 angka pemain dari A. Wah, rupa-rupanya melebar menjadi poin 16-7 saudara-saudara. Ini saudara Supri masih memimpin. Lakukan sudah saudara Capar cemas langsung kembalikan depan. Ah, membentuknya saudara-saudara. Pengembalian dari Supri ini 17-7. Iya, selisih 10 angka pemain dari pasangan dari Capar ini. Rupa-rupanya mesin kalau diesel ini sudah hangat. Ini menjadi 18-7. Lakukan ada cemas langsung kembalikan lagi. Ah, membentur net. Ini menjadi poin lagi 19-7. Masih memimpin pasangan saudara Supri. Lakukan sudah cemas langsung kembalikan lagi. Terburu-buru rupa-rupanya saudara Capar ini. Baik-baik 20-7. Iya, tenang-tenang saja pasangan dari Supri ini. Angkat tinggi-tinggi cemas langsung. Ah, kemesan saudara Hendrik kurang sempurna 8-20. Saudara Capar tenang-tenang saja, lakukan sudah lob ke belakang, ah, tinggi drop shot depan net, tertipu rupanya ke poin menjadi 21-8. Ya, rupa-rupanya babak final ini masih berlangsung ketat. Rupa-rupanya ini sejak pertama dimenangkan pasangan saudara Henry dan Supri ini. Ya, langsung kocok saudara Supri diarahkan saudara Supri ke belakang, saudara Supri angkat lagi saudara Supri ke belakang, lepas saudara Henry angkat lagi saudara cemas langsung kembalikan lagi tinggi, ah, tanggung rupa-rupanya pekanan dari saudara Supri ini disambar saja saudara Supri ini menjadi poin 1-0. Lakukan sudah lepas belakang saudara Capar angkat tinggi, tanggung namun membentur net cemesan saudara Henry. 1-1 kedudukan. Ya, apakah bisa menangkan pasangan saudara Supri? Apakah saudara Capar lakukan depan net? Masih bisa dikembalikan. Tertipu rupa-rupanya ke
dua pasangan dari Capari ini. 2-1. Tenang-tenang saja saudara Henry, arahkan saudara Sukri. Namun membentur net. Ya saudara Sukri, tenang-tenang saja, arahkan ke saudara Henry. Temes langsung, namun temesan begitu kuatnya tidak bisa mengembalikan saudara Capari ini menjadi poin 3-2. Ya, lakukan sudah tipis saja, angkat tinggi-tinggi saudara Capar, drop shot depan net. Rupa-rupanya tidak bisa menyebrang gol sebuah satu top ini menjadi 4-2 skor sementara. Ya, lakukan sudah depan net, angkat tinggi-tinggi, cemas langsung, kembalikan lagi, cemas langsung, angkat lagi. Rupa-rupanya masuk saudara-saudara. 5-2 selisih. 3 angka pasangan saudara Capar ini. Lakukan saudara Sugi, alat ke belakang, kembali ke lagi. Titik saja saudara Sugi ini menjadi poin 6-2. Selisih 4 angka. Rupa-rupanya pasangan saudara Sugi ini. Lakukan saudara Sugi ini, diberikan saudara ini, cemas langsung. Cemasan saudara Capar membentur net ini menjadi poin 7. Ya, masih ancang-ancang saudara Sukidi, arahkan dengan saudara Capar, lakukan sudah tipis saja, cukup sempurna rupa-rupanya, baik menjadi 8-2. Ya, selisih anak maka pasangan saudara Capar ini, lakukan sudah tinggi, kemas langsung, namun tidak bisa mengembalikan saudara Henry ini menjadi poin 3-8. Ya, Capar arahkan Henry, namun terburu-buru rupanya Capar ini menjadi poin 9-3. Masih sementara skor lagi menangkap pasangan saudara Sukri, diangkat ke belakang, drop shot ke panen, angkat lagi ke belakang saudara Sukri, angkat lagi ke belakang, drop shot, cemes langsung, kembalikan lagi ke panen, cemes lagi. Tanggung saudara-saudara, disambar saja saudara Jabar, poin menjadi 4-9. Iya, saudara Sukri masih tenang-tenang saja, rakan kita ini rupa-rupanya terlalu kuat cemesan dari saudara Henry ini. 5-9 kedudukan skor sementara. Cukup sempurna penggalan dari Sukri ini membentuknya, namun berkuning hati lapangan lawan. Lakukan sudah tipis saja, angkat lagi tinggi-tinggi, cemas langsung, kembalikan lagi, angkat depannya, kurang sempurna menjadi tidak poin 6-10. Iya, tinggalan 4 angka pasangan dan cukup jauh saudara-saudara. 7-10 sementara saudara Capar ini masih berambil nafas. Lakukan sudah depan net, angkat lagi depan net saudara Sukri, namun melebar menjadi 8-10. Ya, satu demi satu masih bisa mengejar atau tidak. Ini lakukan sudah tipis saja, angkat ke belakang, angkat lagi depan net, cukup sempurna saudara-saudara. Ya, 9-10, satu demi satu. Apakah bisa menyamakan nilainya nanti saja kedua ini? Lakukan sudah cukup sempurna cemesan dari Sukri ini. 10 sama kawin yang pertama kepada kedua ini. Tenang-tenang saja saudara Capar, lakukan sudah, angkat lagi ke belakang, angkat lagi ke panet, kembalikan lagi. Sebenarnya rupa-rupanya itu terburu-burunya saudara Henry ini. 11-10, cukup sempurna satu demi satu pasangan saudara Capar dan Sukri ini. Angkat lagi depan net, angkat lagi ke belakang, cemas langsung, kembalikan lagi, kurang sempurna menjadi selamat tinggal saudara-saudara pasangan dari Henry dan Sukri ini. Ya, ketinggalan 2 angka pasangan Sukri. Terburu-buru saudara Capar ini mengakibatkan pindah poin 11-12. Terang-terang saja saudara Sukri, diarahkan Sukri, angkat lagi ke belakang, angkat lagi depan net, angkat lagi ke belakang saudara Sukri, lop ke belakang, angkat lagi, cemas langsung, rupa-rupanya lupa, masih sempurna, cemas, drop shot saudara Sukri, angkat lagi depan net, terlalu jauh
pengembalian dari saudara Henry ini. Pindah poin 13-11. Ya, 13-11. Rupa-rupanya ada perlawanan pasangan dari Jafar dan Cukri ini. Angkat lagi ke belakang, masih bisa dikejar. Tengah langsung. Nah, membentur sebuah net. Ini menjadi 14-11. Tenang-tenang saja saudara Cukri. Angkat lagi ke belakang, masih bisa dikejar. Maaf. Rupa-rupanya melebar kata hakim garis. Ini cukup bagus. Akhirnya menjadi poin lagi 15-11. Ya, ketinggalan 4 angka pasangan Sukar. Ya, satu demi satu merangkak pasangan saudara Sukri ini menjadi 16. Lakukan sudah cemas langsung, kembalikan lagi depan net. Masih bisa dikejar. Rupa-rupanya 17-11 ketinggalan pasangan dari Henry dan Suki ini. Masih belum tenang saudara Jafar. Angkat ke belakang, tanggung. Rupa-rupanya penggalan dari Jafar ini disambar saja saudara Suki ini, mengangkatkan pindah poin 12-17. Ya, saudara Henry, arahkan saudara Jafar, tipis saja, lalu belakang, angkat lagi depan net, menjadi poin 13-17. Ya, tenang-tenang saja babak final ini untuk setiap kedua. Lakukan sudah cemas langsung. Ya, pindah poin 13-13. Skor sementara dimenangkan pasangan saudara Jafar ini. Lakukan sudah tipis saja, namun membentur net menjadi 19. Iya, rupa-rupanya pasangan saudara Supri melakukan pas. Ayo, lakukan sudah saudara. Ah, terpaku rupa-rupanya saudara Jafar ini menjadi pindah bola 14-19. Ya, saudara Henry arahkan saudara Supri, lakukan sudah tipis saja, angkat tinggi, tanggung. Rupa-rupanya disambar saja saudara-saudara. Iya, rupa-rupanya menjadi match point menjadi 20-14. Iya, 20-14 saudara-saudara. Terburu-buru saudara Supri ini menjadi pindah poin. Skor sementara 15. Lakukan sudah saudara Jafar, terlalu jauh saudara-saudara, menjadi 16-20. Ya, tenang-tenang saja saudara Sugidi. Lakukan sudah tinggi, cemas langsung, kembalikan lagi. Namun terang sempurna menjadi game point 21-16. Ya, rupa-rupanya ketinggalan. Menangkan untuk final yang terakhir ini untuk memperingati HUT yang ke-77 tahun 2022 ini ternyata sangat meriah, khususnya di RT Pak Yasin dan didukung oleh saudara Bapak Totot dan Kuk Sanah. Ini ternyata sangat meriah pada tahun 2022 ini mengadakan yaitu turnamen. Bapak-bapak dan anak-anak ini ternyata babak final ini masih berlangsung ketat pada malam hari ini. Saudara Sukri, arahkan saudara Henry ini masih tenang-tenang saja, tanggung. Rupa-rupanya disambar saja, pindah poin 1-0. Masih tenang-tenang saja saudara Sukri, diarahkan saudara Jafar, tenang. Lakukan sudah tinggi datangnya bola, drop shot depan net, angkat langsung tinggi, cemas langsung. Namun cemasan begitu kerasnya tidak bisa mengembalikan saudara Sukri menjadi poin 2-0. Tenang-tenang saja, lakukan sudah depan net, angkat lagi ke belakang, angkat lagi. Namun kurang sempurna saudara Sukri ini. Ini 1-2 skor sementara untuk set yang ketiga ini. Lakukan sudah tipis saja, dipegang saudara Jafar yang sempurna. Kini mengangkatkan pindah poin 3-1. Ya, tenang-tenang saja saudara Henry, lakukan sudah tinggi sekali saudara Jafar. Lock lagi saudara Sugidi, angkat lagi depan net, angkat lagi depan saudara Sugidi ini. Masih bisa dikembalikan saudara Sugidi, angkat lagi depan net, masih bisa dikembalikan. Terburu-buru rupa-rupanya saudara Henry ini menjadi pindah poin 2-3.
Ya, satu demi satu saling mengejar kedua pasangan ini. Masih tenang-tenang saudara Sopri arahkan saudara Hendy tembus langsung kembali kanan. Tanggung rupa-rupanya pengembalian dari capar ini langsung disambar saudara Sopri. Pindah lagi. 4-2. Tenang-tenang saja, lakukan sudah. Alok ke belakang saudara. Tanggung rupa-rupanya drop shot dari saudara Sopri disambar saja saudara capar. Ini menjadi pindah poin 3-4. 3-4, tenang-tenang saja saudara capar, lewat ke belakang, angkat lagi depan net, angkat lagi saudara Supri ke belakang, dipegang saudara Supri, rupa-rupanya salah pengertian kedua pasangan ini. Ya, rupa-rupanya keringat sudah bercucuran kedua pasangan ini, lakukan sudah ke belakang, drop ke depan net, itu pasangan saudara Henry dan Supri ini, pindah poin 4-5, ya, satu demi satu saling mengejar kedua pasangan ini, langsung drop shot pemain dari Henry ini menjadi 6-4, ya, tenang-tenang saja saudara Henry, arahkan saudara Supri ini, tipis saja lewat belakang jauh saudara-saudara, ini menjadi 7-4, ya, tenang-tenang saja saudara Henry, ya, lakukan sudah saudara capar ini, lock ke belakang, cemes langsung depan net, angkat lagi ke belakang, lock lagi saudara capar, cemes langsung, kembalikan lagi tinggi, tanggung rupa-rupanya, membetul badan saudara capar ini, cemesan dari Sukiri, 8-4, skor harga rupa-rupanya, untuk set yang ketiga ini, apakah dimenangkan pasangan Henry dan Sukiri, apakah dari Sukiri, cemes langsung, masih bisa dikembalikan, namun terburu-buru, saudara-saudara, ini membetul net, tinggi tenang-tenang saja 9-4 masih memimpin saudara Henry ini lakukan sudah tinggi saja kemes langsung kembalikan lagi tinggi kemes langsung lagi masih bisa dikembalikan rupa-rupanya kemes dari Henry itu sempurna kini dari 10-4 pindah tempat dimenangkan sementara masih dipimpin saudara Sukidi dan Henry ini ya tenang-tenang saja sebelah langsung tinggi-tinggi drop-drop saudara Sukidi cemas langsung kembalikan lagi pengembalian saudara capar krong sempurna mengatakan baik 12-4 iya untuk set yang ketiga ini masih dipimpin saudara Sukidi dan Henry cemas langsung kembalikan lagi tinggi cemas langsung rupa-rupanya tanggung pengembalian dari Sukri ini 13-4 ya rupa-rupanya saudara Henry tenang-tenang saja lakukan sudah tinggi saudara capar drop depan net angkat lagi ke belakang masih bisa dikembalikan namun melebar saudara-saudara pindah poin 5-13 ya 5-13 apakah bisa mengejar atau tidak silakan masih tenang-tenang saja kita tunggu ternyata jauh saudara-saudara kemesan dari saudara Henry ini menjadi poin 6-13 ya tenang-tenang saja saudara Supri saudara Jakar masih tersenyum-senyum kecil ya lakukan sudah tinggi saja angkat lagi depan net angkat lagi tinggi-tinggi saudara Henry angkat lagi saudara Supri angkat terburu-buru rupa-rupanya saudara kami ini menjadi pindah poin 14-6 ya ketinggalan cukup jauh apakah bisa mengejar lakukan sudah ternyata salah kamar kini menjadi pindah poin 7-14 separuh harga rupa-rupanya pasangan saudara Jakar angkat lagi depan net masih bisa dikembalikan angkat lagi depan net rupa-rupanya drop shot saudara Sukidi cukup sempurna mengembalikan pindah poin 15-7 ia masih memimpin pasangan saudara Sukidi dan Henry ini drop shot saudara Sukidi angkat lagi depan net namun lagi-lagi kurang sempurna pengembalian dari Henry ini membentur net ini pindah poin
8, lakukan saudara-saudara Supri. Lob belakang masih bisa diterima. Cemas langsung, kembalikan lagi. Cemas, rupa-rupanya yang saling berputar. Ah, cemas langsung. Masuk. Gimana saudara-saudara? Masuk, rupa-rupanya menjadi poin 9-15. Ya, 1-1 masih bisa meragakan rupa-rupanya. Kedua pasangan ini, cemas langsung, kembalikan lagi ke depan. Lob belakang, lagi-lagi masih bisa dikembalikan. Ah, tanggung saudara-saudara. Pengambilan dari Caparin mengakibatkan pindah poin 16-9. Ya, masih memimpin sementara skor untuk set yang ketiga ini. Saudara Sudi, lakukan sudah, angkat lagi depan net. Nah, rupa-rupanya kurang sempurna pengambilan dari Caparin ini. Pindah poin 10-16. Apakah bisa mengejar untuk kedua pasangan ini? Saudara chapter ini, tenang-tenang saja, lakukan sudah. Lalu belakang, angkat lagi depan net. Masih bisa diterima, namun sudah membentur rakyat saudara Capar ini menjadi poin. Ya, 17-10. Masih memimpin rupa-rupanya pasangan saudara ini. Lob belakang. Rupa-rupanya pembalian dari Supri ini cukup sempurna menjadi 11-17. Ya, 11-17. Masih tenang-tenang saja saudara Supri. Lakukan sudah. Namun tidak sampai saudara-saudara mengakibatkan sudah poin. 18. Lakukan sudah, tinggi langsung cemas, kembalikan lagi. Oh, namun kurang sempurna. 19-11. Iya, 19. Lakukan sudah, tipis saja, angkat ke belakang. Tertipu rupa-rupanya, miss point 20-11. Iya, 20-11. Tenang-tenang saja kedua pasangan ini. Ya, lakukan sudah, lakukan belakang saudara Capar, angkat lagi, masih bisa dikembalikan, angkat lagi depan, cemes langsung, kembalikan lagi, rupa-rupanya terhalang oleh net, pengembalian dari Sukidi, 12-20, apakah bisa mengejar untuk kedua pasangan ini, lakukan lakukan belakang, masih bisa dikembalikan, cemes langsung, namun mengetur net. Lagi-lagi masih bisa dikembalikan saudara Sutri. Bahaya ini, kecil ini. Ya, rupa-rupanya cedera kecil saudara Sutri ini. Ya, masih terang-terang saja kedua pasang 13-20. Apakah bisa menghabiskan untuk 13 angkat lagi? Tanggung rupa-rupanya. Untuk babak final ini ternyata dimenangkan saudara Sukidi dan Henry ini 15-21 set 13. Ya, untuk partai besok malam Selasa yaitu bapak dan istrinya untuk melakukan partai yang pertama. Juara foto nek juara telu. Bos, juara teluan foto, bos. Ayo wis manut kene. Amin. Ada di kaya menang ya. Cuma sing kuning iki. Juara gratisan. Anak main ngot bil. Bil. Aku ora ngerti sapa. Masuk. Geser.
Banyak pencet. Sani kan lu. Sekali lagi. Yuk. Suara pencet. Untuk main kedua Henry Sukiri, untuk Rehan Roko. Untuk main ketiga Henry Japan, Henry Sukiri Roko. Jadi total jumlah kok 8. Ini lo pokoknya.
Ini bisa dikirim ke HP kok itu. Ntar tak kirim. Yuk, 1, 2. Sip. Api-api lo jane malah dora melu lo. Rawan nih. Janine karo bolone dhewe, Mbak. Sip.